Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ketemu lagi di channel saya ya teman-teman, channel Halo Hobi, channel yang membahas tentang dunia hobi. Baik teman-teman, di pertemuan kali ini sahabat channel akan saya ajak untuk jalan-jalan melihat salah satu hobi saya yang lain, yaitu hobi budidaya ternak kambing jenis. Melainkan di video kali ini ya teman-teman, video yang saya buat ini adalah video di kandang kambing teman saya. Sekedar membahas tentang dunia hobi, jikalau kita teliti dan kreatif, saya yakin semua hobi pasti bisa menghasilkan seperti halnya saya ini ya teman-teman. Melainkan video yang saya tayangkan ini bukan dari kandang saya pribadi, melainkan ini contoh kandang budidaya ternak kambing milik teman saya. Karena kandang saya untuk kategori budidaya kambing jenis ini, jenis Etawa, masih tahap memulai ya teman-teman. Baik teman-teman, sepintas perkenalan dari saya, teman-teman semua akan saya ajak untuk jalan-jalan melihat peternak budidaya kambing Etawa. Seperti apa? Lanjut yuk. Ini jenis Etawa asli, bosku. Kalau mau pesan bibit, bisa hubungi ini. Teman saya ini, teman. Ini rata-rata umur 1 bulan sampai 2 bulan. Kalau teman-teman ingin bertanya harga, akan saya jawab. Harga paling rendah itu 1,5 juta ya teman-teman untuk jantan. Dengan umur 1 bulan. Kurang lebih seperti itu. Tetapi harga menentukan kualitas ya teman-teman. Kalau untuk jenis yang kualitasnya bagus, otomatis harganya di atas 1.500 untuk bibit kambing jenis Etawa asli. Dan ini proses untuk menyusui. Umur piro iki? Iki. Piro? 5. Aduh. Lah kok nyokot-nyokot ngene rek. Lasing kok arani 1,5 juta iku umur piro? Sakulanan ya berarti ya anggape gak sampai 2 wulan ya. Anak samene kae iki babon piro iki, Rek? Dari sekian banyak anak ini ya, teman-teman. Ini dari induk 4 ekor. Ini induknya. Kalau berbicara hobi, tidak ada habisnya ya teman-teman. Bebas kita berkreasi dan menciptakan inovasi. Yang penting, apapun hobi kita, jikalau kita jeli untuk memanfaatkan, semua pasti bisa menghasilkan. Salah satunya seperti halnya teman-teman lihat hobi saya, dan ini adalah hobi teman saya yang lain. Kandangnya seperti ini teman-teman. Kebetulan ini menggunakan pakan silase ya. Silase apa fermentasi ki? Loh. Intinya makanannya silase dan
sedikit hijauan. Lucu ya teman-teman, ini anaknya berebut susu sama bapaknya ini. Nah ini bapaknya lagi menyusui nih. Nek wedok umur sami ini sampai piro rek regane rek? Podho. Intinya kalau betina lihat barang ya teman-teman. Yang jelas jantan sama betina harganya beda. Yang pasti untuk bibit jenis kambing Etawa ini yang betina itu lebih mahal teman-teman. Ini mulai lahir tidak diberi susu kok dari induknya ya teman-teman, melainkan dibantu untuk memberi susu sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi untuk siapapun yang ingin budidaya ternak kambing jenis Etawa bisa hubungi kontak di bawah, nanti akan saya cantumkan di deskripsi atau di dalam video ya teman-teman. Untuk lokasi ini di daerah Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kalau untuk kirim-kirim menyesuaikan terutama ongkirnya ya teman-teman. Dijamin semua pasti beres dan tidak mengecewakan. Oke lah bosku. Sampai di sini dulu video pengenalan tentang salah satu hobi peternakan yang lain. Jangan lupa jikalau video ini bermanfaat, teman-teman bisa share, like, dan subscribe-nya ya. Oke, ditunggu video selanjutnya teman-teman.